saya lagi pemanasan dulu dengan semes-semesnya ya, biar makin panas, makin mamprang juga nanti saat main. Ini dia ada mimar ya, dari sangat tinggi sekali dengan nomor punggung 7. Baik sahabat Kapotret, ini dia set pertama Grand Final Tower Family Cup antara GGS Silau berhadapan dengan Sismora, di mana GGS Silau menggunakan kostum warna biru dan Sismora menggunakan kostum warna hitam merah. Ya, poin pertama diciptakan dari tasarnya Sismora dengan nama Yudi, 1-0. Ini dia dari Sismora nomor 26. Oh, baik sekali tadi pengamatan dan penempatan bola yang cukup apik sekali dari nomor punggung 3 ini. Ini dia dari GGS. Balik poin untuk Sismora, 2-1. Hey!
Ya, kembali lagi-lagi poin untuk GG 7 sama. Makin seru saja pertandingan grand final di set pertama ini. Neymar terlalu melebar dari Neymar. Time out kali ini diminta. Ya sudah mulai turun hujan sini. Masih dari GGS ini dia. Neymar, bukan tepang nomor 26 Tantan. Bali 8 sama. Tantan, ancang-ancang lakukan serve. Terima nomor punggung 2. Oh, baik sekali placing dari nomor punggung 5. Tidak sempurna tadi placing dari nomor punggung 1. Sembilan sama kembali. Ini dia Yudi. Terima dari GGS. Wow, baik sekali tadi. Ada miskomunikasi dari Zismora. Kembali poin berpindah kali ini untuk GG 10-9. Ya, bola quick yang sangat baik sekali dari Sandi tadi. Kembali poin lagi-lagi sama 10. Iya, nyasar kali ini dari nomor punggung 2. Kembali sama 11. Tidak sempurna tadi umpan. Ambil saja oleh Sismora dan time out kembali dengan kedudukan 12-11 untuk keunggulan dari Sismora.
10 kali bergeser aku maju ke belakang itu duduk aku dari Mimar akhirnya berhasil juga menambahkan poin 18-17. Masih terpaut satu poin saja partai final ini. Mimar, Sulaiman bukannya nomor punggung 2. Baik sekali ini dari JGR. Nah, nomor punggung 8. 21-20 unggul 1 poin JGR atas Sismora. Ini dia Sismora kali ini kembali berhasil menyamakan kedudukan dari Tantan. Nah,
Oh, keras, masih bisa. Iya, kembali Geges. Oh, lagi-lagi nomor 78 dari Geges. Masih info ini ya nih. Ah, ternyata bayar kontan saja oleh Tantan, tidak mau kalah Tantan. 22 sama. Poin-poin yang sangat kritis ya, tersisa 3 poin untuk kedua tim. Ya, kembali dari nomor 23 Geges hasil mengungguli 1 poin. 23-22. Bayar kontan lagi. Ya, 23 sama kembali. Poin sangat krusial. Pengamatan yang sangat baik dari anak-anak GGS. 1 poin terakhir Gigi Day untuk GGS memenangkan set pertama atau berhasil kasih semua menyamakan kedudukan dan merebut kemenangan di set yang pertama. Yeah, akhir sudah dengan blok yang sempurna oleh nomor 10, 25-23. Keunggulan di set pertama diambil oleh GGS dan kita kembali nanti di set yang dua ya, masih dengan Kapotret Story.